Saya terperanjat tau apabila saya tengok jawapan balas Rafizi kepada pihak yang mengkritik mengenai isu keselamatan data oleh Padu ni. Padu ni bukan something yang sepatutnya main-main. Kalau ikut kata Rafizi kan, Padu ni adalah satu pengalan data utama. Maksudnya pengalan data utama, meaning segala data daripada mana-mana pihak semua akan ada dalam Padu tu. So Rafizi jawab apabila ada isu pasal PDPA yang dibangkitkan oleh apa ni, satu organisasi bukan kerajaan, peguam eh. Dia boleh keluarkan kenyataan kalau pasal isu PDPA ni semua sekali, tutuplah semua agensi kerajaan. Rafizi lupa ke? Kau sendiri cakap Rafizi, Padu ni orang boleh akses semua data. Semua data. Eh, bekalan data utama. Sudah pasti risiko, risiko yang terkait dengan Padu ni adalah berkali-kali ganda lebih besar daripada apa ni, bekalan data satu agensi sebagai contoh JPJ, JPN. JPJ sebagai contoh, kau cuma tahu pasal milikan kenderaan, kau takkan tahu mengenai perkara seperti bayaran cukai bulanan, kau tidak akan tahu mengenai KWSP dan banyak lagi. Betul atau tidak Rafizi? Sudah pasti orang menekankan titik keselamatan Padu. Jangan lupa Rafizi, kau lancarkan benda ni, kau lancarkan benda ni dengan begitu banyak isu keselamatan yang terjejas. Itu adalah hakikatnya. Okey, itu adalah hakikatnya. Kita sendiri tak serang kau lagi, tak tanya kau lagi bagaimana sebagai seorang menteri kau boleh lancarkan Padu yang mempunyai begitu banyak flaws. Apa dalam kepala otak kau? Rafizi, Padu ni bukan mengenai ego kau. Padu ini adalah mengenai mengenai 33 juta rakyat Malaysia yang bakal terkesan jika ada apa-apa berlaku. Already as it is, to me Padu is just glorified Google form. Lepas tu kau nak exposekan lagi rakyat, nak exposekan lagi semua rakyat dengan isu data security, data leak. Come on Rafizi, kau tu menteri, kau tu bukan waliwat, waliwati kelas bawahan. Ada faham?